Untuk W sama dengan ini, 1 tambah akar 3I dibagi 2, di mana W pangkat 5 itu harus kita jawab hasil nanti di sini. Nah, I itu adalah bilangan imajiner, gitu. Nah, jadi supaya kita dapat W pangkat 5, 1 plus akar 3I dibagi 2, kita pangkatin 2, terus dikali lagi sama akar 3I per 2, pangkatin 2 lagi, udah jadi pangkat 4 kan? Dikali lagi sekali lagi biar jadi pangkat 5. Yaudah, kita kuadratin ya. Ini udah harus udah tahu ya, kuadratin 2 kuadrat kan 4. Terus 1 kuadrat itu 1. Terus yang buat yang paling ujung akar 3i kuadrat akar 3 dikuadratin itu jadi 3. Nah, i dikuadratin tuh jadi -1. Ya, i dikuadratin i kuadrat itu sama dengan -1. Gitu ya. Terus i pangkat 3 itu juga -1, i pangkat 4 itu sama dengan 1. Kenapa i pangkat 4 1? Karena -1 dikuadratin lagi kan? Dikuadratin lagi kan jadi pangkat 4, jadi +1. Terus buat yang tengah, 1 kali akar 3i dikali dengan 2, jadi +2 akar 3i. Gitu. Ini plus nih depannya ya. Karena kan plus tadi dikuadratin. Sampai sini. Gitu. Nah, ini selesain dulu nih. Ini kan -3 ya jadinya. 1 dikurang 3 dong jadinya. Jadi -2 plus 2 akar 3i per 4. Ini juga sama kan hasilnya pasti. -2 plus 2 akar 3i per 4 kali 1 plus akar 3i per 2. Oke. Lanjut. Ini dikali lagi. 4 kali 4. Ya kan? Kan kita mau kali. Jadi 16. -2 kali -2 jadi plus 4. Ya. Terus yang buat yang tengah dikali dikali 2 kali kan. Ini kan jadi ini kuadrat ya. Ya kan jadi ini kuadrat. Jadi -2 dikali 2 akar 3i kan jadi -4. -4 akar 3i. Gitu. Karena ininya nanti dikali jadi ada 2. Ini kan karena ini kuadrat ya. Jadi nanti dikali 2 lagi. Karena ada 2 nih kan kalau dikali masuk nih. Dikali masuk jadi nanti ininya ada 2. Jadi -8 akar 3i. Ini -8 akar 3i. Terus untuk yang terakhir. Ini kali ini kan. Atau sama aja dikuadratin. 2 akar 3 dikali 2 akar 3. Ya. 2 akar 3 dikali 2 akar 3 kan 12. 12. I kali I itu adalah -1 ya. I kuadrat kan, I kali I kan I kuadrat jadi -1. Jadi 12 dikali -1 kan jadi -12. Ini jadi -12. Terus dikali dengan 1 plus akar 3I per 2. Empat dikurang 12 itu -8. -8 lagi akar 3I per 16. Baru kita kaliin sama 1 plus akar 3I per 2. Nah sama dengan ini udah ada bayangannya nih. 16 kali 2 itu 32. Ya, kalau ini satu-satu nih. Karena kan angkanya beda. Kalau ini kan sama. Jadi -8 kali 1 jadi -8. -8 kali akar 3i jadi -8 akar 3i. Terus -8 kali -8 akar 3i kali 1 -8 akar 3i gitu. Terus -8 akar 3i kali akar 3i. Nah, akar 3 kali akar 3 kan 3 dikali -8 itu -24. Gitu ya. Nah, i kali i itu kan -1. Gitu. Jadi sama dengan -8. Ini kan jadi -16 akar 3i. -24 kali -1 jadi +24 per 32. Sama dengan -8 ditambah 24 jadi 16. -16 akar 3i per 32. Atau kalau kita bagi 16 semua jadi 1. Dibagi 16 jadi 1 akar 3i. Dibagi 16 jadi 2. Atau jadi 1 per 2. Ya. -1 per 2 akar 3i. Ini jawabannya nih. Yuk kita lihat ke pilihan ganda. Pilihan ganda. Dia mintanya apa ya? Kita paste.
Nah, tadi kita dapat jawabannya ini ya. Jadi W sama dengan yang pertama jawabannya ini ya, buat yang ini jawabannya ini ya. Ya, jawabannya adalah ini. W sama dengan setengah ditambah min. Jadi ini kan min nih. Min setengah akar 3 ditambah min setengah akar 3. Ini jawabannya nih. Min setengah akar 3 I jadinya. Gitu ya jawabannya.